Bocah perempuan berusia 7 tahun di Sukoharjo meninggal dunia seusai dianiaya kakak sepupunya pada Selasa 12 April 2022. Diketahui korban bernama Dila hidup terpisah dengan kedua orang tuanya. Dikutip dari tribunnews.com, Ketua RT setempat Suraji menyampaikan bahwa kedua orang tua Dila masih ada, namun kini mereka sudah bercerai. Ibu kandung Dila saat ini tinggal di Pinrang, Sulawesi Selatan, sementara sang bapak tidak diketahui keberadaannya, sehingga korban diasuh dan dibesarkan oleh ibu pelaku. Kadus 1 Desa Ngabean Arep Komarudin menjelaskan bahwa korban terdapat banyak luka yang mencurigakan. Dalam kasus tersebut, Polres Sukoharjo menangkap dan menetapkan dua tersangka yang terlibat dalam penganiayaan korban. Dua pelaku yang ditetapkan menjadi tersangka yakni kakak sepupu korban berinisial G, 24 tahun, dan F, 18 tahun. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan bahwa pelaku menendang dua kaki korban dari arah belakang, sehingga korban terjatuh dan kepala bagian belakang terbentur lantai. Tersangka F mengaku menganiaya korban lantaran jengkel sebab dikata korban sering mengambil uang di warung. F sempat memperingatkan korban agar tak mengambil uang di warung, bahkan ia juga menjanjikan akan memberi korban hadiah jika tak mengambil uang lagi. Lantaran sering berbohong, F kemudian memberikan hukuman pada korban berupa pemukulan. Dalam melakukan penganiayaan, kedua pelaku juga menggunakan alat berupa seblak kasur dari rotan, tongkat bambu, gagang pel, dan lainnya. Bahkan pelaku G sering mengikat tangan dan kaki korban menggunakan tali rafia. Atas perbuatan tersebut, pelaku G dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dengan denda maksimal Rp72 juta. Sedangkan pelaku F dijerat pasal tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dengan denda maksimal Rp3 miliar. Demikian informasi hari ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!